Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nugina Serial Channel. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat walafiat, tak kurang suatu pun. Di video kali ini saya ingin mengupgrade header satu set dengan komposisi header fleksibel, resonator, dan belakang mufflernya nanti akan di upgrade juga dengan resonator plus variasi. Jadi ownernya udah bosennya dengan menggunakan muffler model Tanabe kacamata, dan nanti akan kita upgrade lagi dengan model resonator plus variasi. Baik, langsung aja ya, kita lihat proses pemasangan resonator plus variasi di mobil Galen 96. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, and comment. Check it out. Proses pemasangan resonator dan variasi ya di mobil Galen Lele 4 silinder tahun 96. Setelah udah dilas muter, kita sekarang tinggal ngelas bracketnya ya. Setelah bracket sudah dilas, kita tinggal cek sound suara.
Silent Hill ini sudah di upgrade ya, knalpotnya satu set dari header, pipa, terus resonator di tengah satu, dan fleksibel. Ini namanya fleksibel ya, dan ini fungsi fleksibel itu sendiri untuk mengurangi getaran mesin ke body dan biar knalpot lebih awet. Ini menggunakan header 41 ya. Tapi waktu pemasangan nggak saya syuting ya, karena saya pas lagi mudik.